Manakah dari ketiga gambar ini yang merupakan batik parang? Jawabannya adalah A. Siapa yang tidak tahu batik? Well, pastinya semua masyarakat Indonesia tahu. Salah satu motif batik yang terkenal adalah motif batik parang. Parang berasal dari kata perek yang berarti lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis yang menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan huruf S jalin-menjalin ini menggambarkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S ini ternyata diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Cool, right?